Rusia membalas sanksi yang diterapkan Amerika Serikat dan sekutunya. Dilansir dari Al Jazeera pada Rabu, Rusia melarang Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan selusin pejabat tinggi Amerika Serikat untuk masuk ke negara tersebut. Selain Biden, pejabat Amerika Serikat yang masuk dalam daftar cekal Rusia adalah Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Kepala CIA William Burns, dan Penasihat Keamanan Nasional Jack Sullivan. Rusia juga melarang masuk putra Biden Hunter dan juga mantan Menteri Luar Negeri serta calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Larangan tersebut sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan oleh Washington kepada pejabat Rusia di tengah perang Rusia-Ukraina. Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa menambahkan Trudeau ke daftar individu yang terkena sanksi. Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan Moskow akan segera mengumumkan sanksi tambahan terhadap sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rusofobia, perwira militer, legislator, pengusaha, serta tokoh media. Gedung Putih meremehkan langkah Rusia pada Selasa dengan mengatakan Moskow mungkin secara tidak sengaja memberi sanksi kepada ayah almarhum Biden dengan menghilangkan akhiran junior dari ejaan nama Presiden Amerika Serikat. Presiden Biden masih junior sehingga mereka mungkin telah memberikan sanksi kepada ayahnya. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Demikian kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki. Psaki mengatakan, tidak ada dari pihaknya yang merencanakan perjalanan wisata ke Rusia. Tidak ada dari pihaknya yang memiliki rekening bank yang tidak dapat diakses, jadi pihaknya akan terus maju. Demikian ucap Psaki seraya menambahkan bahwa pemerintah Biden yakin bahwa itu akan terjadi. Amerika Serikat juga menyatakan dapat melakukan percakapan langsung dan tidak langsung dengan Rusia jika diperlukan. Sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap 4 individu Rusia dan 1 entitas yang dituduh berperan menyembunyikan peristiwa seputar kematian pelapor Sergei Magnitsky. Mereka juga diduga terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap advokat hak asasi Oyub Titiev. Selain Rusia, Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi baru terhadap Presiden Belarus, Alexander Lukashenko dan istrinya. Hal itu meningkatkan tekanan pada Moskow dan sekutu dekatnya. Kayaknya mengutuk serangan Rusia terhadap koridor kemanusiaan di Ukraina dan menyerukan Rusia untuk menghentikan perang brutal dan tidak beralasan melawan Ukraina. Demikian kata Kepala Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat, Andrea Gagi. Kanada juga menjatuhkan sanksi kepada 15 pejabat Rusia yang mendukung perang Rusia-Ukraina. Presiden Putin membuat pilihan melanjutkan invasi ilegal dan tidak dapat dibenarkan. Dia juga dapat membuat pilihan segera mengakhiri kekerasan yang tidak masuk akal dan menarik pasukannya. Demikian kata Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly. Dampak operasi khusus Rusia ke Ukraina mulai dirasakan oleh negara-negara yang memberi sanksi atas sikap Vladimir Putin. Satu di antaranya adalah Amerika. Meski Joe Biden belum menyatakan sikap larangan soal impor minyak dari Rusia, tetapi dampak sudah membuat perekonomian Amerika Serikat tidak normal. Hingga saat ini sikap Joe Biden pada Vladimir Putin ini pun tidak jelas. Yang ada, warga Amerika Serikat malah harus merasakan dampak besar. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, pemerintahan Biden belum mencapai keputusan apakah akan melarang impor minyak dari Rusia. Namun Joe Biden disebut sudah mengantisipasi dengan cara menekan Arab Saudi untuk meningkatkan produksi dan bahkan mengirimkan alat perdamaian ke Venezuela. Belum ada sikap soal penghentian impor dari Rusia, demikian kata Jen Psaki kepada wartawan. Jen Psaki mengatakan, ketika bel penutupan berbunyi pada Senin kemarin, saham Amerika Serikat mengalami penurunan sejak beberapa pekan lalu. Hal itu sebagian besar didorong oleh ketakutan yang sama dampak sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia untuk operasi militer khusus di Ukraina. Nasdaq Composite turun 482,48 poin menjadi berakhir di 12.830,96. Kemudian S&P 500 turun 127,78 poin menjadi ditutup pada 4.201,09. Sementara Dow Jones turun 797,42 poin pada hari Senin 7 Maret 2022 menjadi 32.817,38. Di sisi lain, warga Amerika Serikat harus membeli bahan bakar minyak lebih mahal dari biasanya. Hal itu disebabkan harga minyak terus naik selama akhir pekan, mencapai $130 Amerika Serikat per barel.
Minyak mentah sebelum menetap di $123 pada hari Senin. Sementara itu dalam 15 tahun terakhir, untuk pertama kalinya harga bensin di Amerika Serikat mencapai $4 atau Rp57.632 per galon. Peristiwa tersebut merupakan dampak dari saham di perusahaan minyak meningkat tajam pada Senin. Penyedia layanan minyak dan gas Baker Hughes menambahkan 5% ke nilai sahamnya. Chevron meningkat sebesar 1,4% dan ExxonMobil sebesar 2%. Kenaikan minyak membuat pasar tidak stabil. Demikian kata Kepala Eksekutif dan Manajer Portofolio di Instruktur Capital Advisor Jay Hatfield. Pasar khawatir tentang perang dan dampaknya terhadap pertumbuhan Amerika Serikat dan perusahaan Amerika Serikat. Saham bank pun dikatakannya sangat menderita dengan US Bancorp kehilangan 3% dari nilainya dan Citigroup turun 1,4%. Selain itu, perusahaan jasa juga mengalami penurunan berdasarkan ekspektasi biaya operasi yang lebih tinggi. Hal itu dipengaruhi kenaikan harga gas sehingga McDonald's, Starbucks, dan Nike semuanya jatuh. Amerika benar-benar merasakan dampak besar dari caranya memperlakukan Rusia. Rupanya sanksi Amerika Serikat terhadap ekonomi Rusia telah menyebabkan kekacauan di pasar seluruh dunia. Pada Senin, Amerika Serikat dan sekutunya mulai membahas kemungkinan larangan mengimpor produk minyak Rusia, ekspor terbesar negara itu. Sebagaimana diketahui, Rusia menyediakan 40% gas Eropa.